kita bantai. Jangan lupa like, dadah. Yo, kembali lagi di Gamescraft. Di video kali ini kita bakalan mereview lagi set-set versi kalian semua yang udah menunggu-menunggu dari kemarin dan udah lama banget kita nggak review set versi kalian semua semenjak aku hilang. Dan thank you banget untuk kalian semua yang supportnya. Pokoknya terima kasih banget yang udah support-support di kolom komentar kemarin. Thank you banyak untuk kalian semua, kalian keren banget. Iya. Jadi kita bakalan langsung aja. Seperti biasa, kita bakalan review lagi set versi kalian semua yang udah merequest dari kemarin. Dan sebelum kita masuk set pertama, jangan lupa kalian follow Instagram aku link di sipsi. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan jangan lupa lonceng notifikasinya biar kalian gak tinggalan video-videonya dari aku guys ya. Oke. Jangan lupa yang donasi langsung aja linknya di deskripsi untuk kalian semua join di Game Squad dan gabung menjadi Game Squad langsung aja linknya di deskripsi ya guys ya. Oke, kita bakal langsung masuk aja ke set pertama ya guys ya. Let's go. Oke, set pertama dari Salma Ingrianti. Bang, cobain set 934. Oke. Setnya angka sekarang guys ya, bukan nama lagi ya. Oke, kita cobain aja di sini. Set adalah 934. Oke, masuk ke dunianya kita seperti apa ya guys ya. Let's go. Oh, guys, masuk ke dunianya langsung respawnkan di atas pohon. Dan ini holy shit, man. Sebentar guys. 5 minutes later. Oke, aman lah, udah aman guys. Oke. Dan langsung spawn ke atas pohon dan kita menemukan sebuah hewan peliharaan di sini guys ya. Ini lumayan banget ya, kita spawn kita menemukan hewan, tapi kita harus menemukan sebuah culang ya guys ya. Di mana kalau nggak ada culang kita nggak bisa memelihara sebuah serigala ya guys ya. Iya. Guys, langsung spawnkan diri ke atas pohon dan langsung sini kita hanya sebuah pohonan yang kita cintai ya guys ya. Yang di mana hanya pohon yang cintai dan ada gua juga di bawah. Dan di situ ada juga namanya sungai-sungai di daerah sini guys ya. Dan pas pertama kali spawn kita ada menemukan sesuatu kekerenan dalam set ini guys ya. Di mana biasa kita menemukan sebuah penduduk desa, tapi di sini tidak menemukan sama sekali penduduk desa dan keanehan dalam set ini. Dan kita menemukan keanehan. Wow, baru kita bilangnya kita langsung menemukan sebuah keanehan. Di mana keanehan kita menemukan sebuah blok pelayan di sini kan. Aneh banget itu, mana mungkin blok berdiri sendiri tanpa ada orang yang menaruh gitu. Di sini ada nongol blok berdiri sendiri dan ini aneh banget menurut aku. Dan di depannya kita menemukan sebuah goa. Oke, gede banget. Widih. Wah, gila sih, ini keren banget. Lihat guys, dari sini sampai sini nih. Tuh ya, hampir sana juga tuh. Wah, gila sih, ini keren. Wah, ini keren banget sih, ini beda dari set kalian yang lain ya. Itu keren banget loh. Beda gitu tuh kan. Bisa lihat guys, dari sini tuh gede banget gua nih. Wah, kayaknya wajib cobain setnya nih guys ya. Ini menurut aku lumayan ya. Set pertama kita menemukan sebuah keanehan dan kesenangan dalam set ini. Walaupun kita tidak menemukan sebuah penduduk desa, tapi kita menemukan sebuah gua di mana gua itu dalam ini bahkan menuju sebuah cave sepertinya guys. Karena gua itu gede banget dan ya menurut aku keren banget sih tuh. Di bawahnya juga ada lagi. Dan di depan kita menemukan sebuah salju ya guys ya. Yang dimana salju ini tidak menemukan apa-apa di sini. Tapi lumayan banget sih kita menemukan salju ini, ringan banget di sini. Dan di bawahnya kita menemukan sebuah goa. Biasanya kayak gini kita menemukan sebuah penduduk desa ya guys ya. Tapi kita jarang banget menemukan penduduk desa di sekitaran sini gitu. Tapi lumayan sih ini. Ini saya tak kuasi nilai 75% ya guys. Karena menurut aku lumayan banget kita menemukan sebuah keanehan. Dan kerenannya menurut aku lumayan banget kita menemukan sebuah tempat mining yang dimana gampang banget kita menemukannya. Tapi menurut aku sih jauh banget kayaknya guys. Oke, langsung coba aja set kedua ya guys ya. Let's go. Oke, set kedua dari Drag Gamer. Ngap, cobain set ini 7782547F6. Kasian lo ngap dihack sama hacker. Ya, thank you ya supportnya juga untuk Drag Gamer, thank you banget. Itu lupakan aja guys, kita semua hilangkan baik langsung aja yang baru pokoknya guys ya. Oke, langsung coba aja di sini setnya adalah 7782547. M-nya gede guys ya, M6. Oke,
kita bakal masuk ke dunia kita seperti apa ya guys ya. Let's go. Awes masuk ke dunianya langsung responkan di dekat pepohonan lagi ya seperti biasa. Dan di depan kita langsung ditemukan sebuah gua ya guys ya, goa. Dan ini menurut aku keren banget ya guys ya, karena kenapa? Tuh lihat, wah ini aku nggak perlu jelasin lagi sih, kalian bisa cobain aja sendiri ya. Setnya yang di mana? Kita sekali spawn, kita langsung ditemukan sebuah tempat yang namanya tempat mining ya. Dan di sini kita menemukan, banyak banget ya gua-gua sekelilingnya kayaknya. Dan sekeliling kita ini menurut aku ini sebuah tempat yang dimana jarang banget kita temuin. Jadi mana kita spawn di, kita terbang nih guys ya, kita di melihatkan sebuah pohonan dan banyak banget gua-gua yang terlihat jelas di sekitaran sini. Jadi kalian tidak perlu khawatir untuk mencari sebuah diamond atau segala macam, tapi diamond kayaknya itu susah sama gold ya. Dia itu nongol di sebuah pokoknya itulah, aku lupa namanya. Dan tuh banyak banget gua-gua. Kayaknya set kalian semuanya gua-gua ya. Tuh. Dan sekelilingnya hanya sebuah permukiman yang gede-gede menurut aku nih. Ini apa ya? Kita tuh sama sekali tidak bisa melihat tempat yang dimana jarang banget kita temuin guys, yang dimana seperti permukiman. Permukiman ini gede banget kan. Jadi kita ngelihat tuh kayak udah gitu ngeliat ini doang depannya. Jadi kita susah banget buat ngeliat belakangnya seperti apa guys ya. Dan ini paling langsung disponkan sebuah penduduk desa ya guys ya. Widih, luas banget ini. Wih, sampai sana guys. Wih, luas banget ya. Ini keren loh. Ini ada goanya dan ini ada penduduk desanya. Jadi gila, kalian tuh gak susah payah untuk mencari sebuah tempat tinggal gitu guys itu. Ini ancur, kayaknya dunia itu dunia ancur sih guys. Tuh banyak gua-gua banget sekilingnya tuh. Tapi keren sih, menurut aku kalian wajib cobain set ini ya. Menurut aku set itu, wah di bawah kita menemukan sebuah nether. Dan disini ada chestnya guys. Dan kita tuh sama sekali menemukan apa-apa. Jadi kita menemukan sebuah tempat nether portal. Apakah bisa guys? 1, 2, 3 dan curit 4. Oke, kita menemukan 4 dan ini keren banget sih menurut aku nih, kan lagi cobain set ini ya. Kita langsung bisa mendapatkan sebuah portal neraka ya. Dari sini kan tinggal ke sini dan langsung menemukan ini guys, mantap set keren kan. Oke, coba aja set ketiga ya guys ya. Let's go. Oke, set ketiga dari ahli Redstone. Bang, cobain set ini 1908 8072. Setnya bukan horror tapi bagus. Oke. Kayaknya aku nggak terlalu percaya sama kalian nih guys. Kayaknya set ini horror gitu. Sepertinya menyeramkan seperti set-set yang dahulu kala gitu guys ya. Oke, langsung cobain aja si setnya. Setnya adalah 1908072. Oke, masuk ke dunianya. Kita langsung lihat seperti apa setnya bagus atau tidak ya guys. Seperti apa guys ya, let's go. Oh guys, masuk ke dunianya langsung disponkan di sebuah permukiman. Dan di depan kita langsung ditemukan sebuah laut yang dimana kita tidak sama sekali menemukan sebuah kerenan dalam set ini pas kita respon. Dan set ini kayaknya diperlihatkan sebuah permukiman dan banyak banget goa-goa dan juga sebuah tanda-tanda seperti ini. Ini banyak banget keanehan dalam setnya ya guys. Ternyata setnya ini horror guys, bukan bagus ya tuh. Kita menemukan sebuah tanda seperti ini gitu guys ya. Ini aneh banget ya guys ya. Tuh, ini depannya ada permukiman, gede-gede banget. Dan gila sih, ini setnya kayaknya menyeramkan ya guys ya. Dan itu menemukan apa-apa. Dan di bawah kita menemukan sebuah tanda seperti ini lagi. Nah, dia tuh sendiri tuh lihat. Gila, ini serem banget guys setnya. Horror beda. Banyak banget sebuah keanehan dalam set ini ya. Gila. Keren banget, siapa suka sih. Enggak guys, maksudnya suka ini tuh suka karena aneh gitu guys ya. Bukan karena itu ya, kalian jangan terlalu. Oke, dan di sini kita menemukan apa-apa lagi, hanya sebuah permukiman. Dan di depan kita menemukan sebuah penduduk desa ya guys ya, di mana penduduk desa ini dia itu ada di atas dan ada di bawah ya guys ya. Ini keren banget sih, kita menemukan sebuah keanehan dan kekeren dalam set ini gitu guys ya. Tuh di sini juga loh,
Widih, ternyata setting itu horror plus bagus gitu guys ya. Mantap, mantap, mantap. Setting ini aku kasih nilai 81% ya guys. Dalam takutnya keren banget. Setting ini tidak melakukan sebuah keanehan dan sebuah kerenan dalam setting ini guys. Oke, langsung coba aja set keempat ya guys ya. Let's go. Oke, set keempat dari Atan Gaming. Bang, cobain set 467-99-12 menit yang lalu nih. Oke. Kita harus cobain aja di sini. Ya, setnya adalah 467-099. Oke, untuk dunianya kita seperti apa ya, guys ya? Let's go. Oh, guys, sesuai-suaikan di sebuah peperasiran dan sudah sama sekali menemukan sebuah kekerenan dan hanya menemukan laut lagi seperti biasa dan di bawah apa tuh? Kayaknya rumahnya SpongeBob nih. Oh, benar, guys. Dimana semua tuh keren banget ya, bentuknya tuh warna-warni gitu ya guys ya. Dan di sini kita menemukan sebuah pepohonan yang bloknya oranye-oranye ya guys ya. Dan di depan kita tidak menemukan apa-apa sama sekali dan hanya pepohonan yang kita cintai ya guys ya. Dan biasanya kalau kayak gini tuh ada penduduk desa gitu loh. Dan ini menemukan sebuah laut. Oh, itu kayak sungainya gini-gini banget ya. Ini kayak sungai ini guys. Tuh ya, bentuknya tuh tingkat sekarang tuh kayak beda-beda banget gitu. Terlalu permukimannya tuh lebih diperbesar gitu guys. Jadi kayak ya udah gitu, nyatu sama alam aja gitu deh. Enggak peduli sama sekeliling. Tuh ada gua-gua juga di bawah dan ya pokoknya kita cintai aja yang bisa ketemuin ya guys ya. Dan hanya perasiran. Dan sekelilingnya hanya sebuah laut lagi. Ini kayak semacam pulau gitu guys. Pulau yang dimana banyak banget pepohonan kayak bisa bertahan hidup. Cuman kita tidak menemukan sebuah kekerenan atau keanehan dalam set ini gitu guys ya. Tapi ini kalau buat main survival ini ya lumayan-lumayan aja karena banyak pepohonan gitu guys ya. Jadi kalian lebih gampang untuk membuat sebuah rumah atau tempat tinggal kalian gitu guys ya. Dan di depan kita menemukan sebuah Nether portal yang di sini. Apakah ada chestnya guys di sini guys ya? Oh ada guys, ternyata kita bakal lihat chestnya dalam isinya apa. Ya, oh lumayan nih dapat armor kita guys. Ender portal ininya obsidian cuma satu. Lumayan sih, mantap. Aku suka guys. Dan di depan kita menemukan sebuah perasiran dan tidak sama sekali menemukan sebuah kekerenan dalam set ini guys ya. Tapi menurut aku lumayan sih. Skillingnya tuh hijau dan menyatu sama perasiran juga guys. Teman-teman. Terakhir ya guys, terima ya guys ya. Let's go. Oke, set kelima dari Izul Karnain. Cobain set 969-76. Oke. Ini garis miring nih sekarang kembali lagi ya. Ternyata bocil-bocil garis miring ini ternyata comeback kayaknya guys ya. Banyak banget yang memberitahu semenjak set yang 9 garis miring 11 itu kan ramai banget guys, nonton bisa 100.000 dan banyak banget yang request garis miring kayak kayaknya rame banget gitu guys. Kita cobain aja di sini saya ada 969-76. Oke, masuk ke dunia kita seperti apa ya guys ya. Let's go. Oke, guys, masuk ke dunianya dan spawnkan di sebuah tempat pepohonan yang kita cintai ya guys ya. Dan di sekeliling kita spawn, kita tidak sama sekali menemukan sesuatu yang dimana sebuah keanehan juga. Dan di sini hanya kita melihatkan sebuah permukiman, pepohonan, dan ada pumpkin di sana juga. Dan hanya sebuah pepohonan yang kita cintai. Dan ada permukiman dan hanya sebuah pemandangan di sekeliling kita. Dan di sini tuh guys ya, hanya permukiman dan sebuah pepohonan yang berbeda-beda pas kita pertama lewat. Dan depannya kita menemukan sebuah laut. Dan di bawah itu ada apa itu? Bersinar-sinar gitu ya. Oh, ini ada chestnya gak sih kayak gini? Gak ada ya. Gak ada guys. Biasanya kayak gitu kira ada chest-chestnya ya. Oke, di sini tidak sama sekali menemukan apa-apa. Hanya sebuah pepohonan yang tercintai dan sebuah blok-blok yang oh ini pulau, kayaknya pulau lagi nih. Tuh guys ya, ini aku kelilingin, ini kita menemukan air-air lagi gitu jatuhnya nih ya. Dan di depan kita menemukan sebuah persaljuan
yang dimana jauh banget dengan permukiman yang tadi kita lewati. Ini kok kayak kalian menemukan pesan jadi jauh banget guys. Dan sekiranya pesan ini kita menemukan apa-apa, hanya sebuah pesan buat seperti biasanya. Dan di pesan ini kita jarang banget menemukan pepohonan guys, karena salju-salju aja gitu tuh. Nah ini baru kita menemukan. Dan di sekeliling persaljuan kita udah menemukan apa-apa ya. Setnya ini menurut aku biasa aja gitu guys, tidak menemukan kekerenan ya guys ya, dan keanehan juga. Tapi menurut aku ya lumayan sih buat kayak macam rival seperti biasanya guys ya. Dan ya oke okay, seperti ini doang guys. Setnya cuma ada pepohonan dan persaljuan, dan ada gua-gua juga di bawahnya guys ya. Oke okay? Oh guys, thank you semuanya yang nonton video kali ini. Mungkin segitu aja untuk video hari ini guys. Thank you semuanya untuk kalian semua yang udah support. Dan thank you juga untuk kalian semua yang udah komentar. Untuk kalian semua yang belum masuk, jangan kecil hati. Mungkin kedepannya kalian bakalan masuk ya guys ya. Oke okay? Thank you semuanya. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe atau makanan. So, jangan lonceng notifikasinya. Jadi kalian gak tinggal video selanjutnya ya guys. Untuk kalian semua yang ingin join di game squad, langsung aja linknya di sini ya. Oke okay? Thank you semuanya. Jangan lupa kalian donasi, langsung aja donasi di sini. Oke okay? Thank you semuanya. Dadah. Sampai jumpa lagi.